Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarung, salam pecinta sarung dimanapun kawan-kawan berada, di sini apapun. Bertemu lagi dengan saya. Sudah lama tidak membuat video review atau unboxing sarung. Kemarin premium sudah ada beberapa yang sudah saya review, dan hari ini saya ingin mereview salah satu di antara yang video kemarin, yaitu nanti adalah sarung premium. Nah, saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan pecinta sarung dimanapun kawan-kawan berada yang mengikuti giveaway sarung dalam rangka Ramadan 2021. Jangan lupa, silahkan, semakin banyak akun yang kawan-kawan ikuti, semakin banyak juga peluang kawan-kawan untuk mendapatkan giveaway dua sarung, yaitu sarung Saphir SCC dan sarung Ardan JKM. Baik, saya ingin mereview sarung yang salah satu review kemarin, box 4 itu premium. Saya akan mereview berikutnya, yaitu sarung kecubung. Nah, ini dia boxnya, ya. Ini dia boxnya, sarung kecubung dominan box dengan warna hitam. Ini adalah murni merek kecubung, ya. Sekali lagi saya ingatkan, kemarin-kemarin saya buat video tentang Ardan by kecubung, namun ini adalah kecubungnya sendiri, ya. Sarung merek kecubung mereknya. Ini di depan sudah terlihat logo kecubungnya yang biasa kawan-kawan lihat di sarung Ardan. Ini ada logo kecubung dominan warna hitam. Tertulis di sini sutra spansil, ya, sutra spansil. Lalu apa kandungan bahannya juga terlihat pada box ini. Kandungan bahannya adalah sutra 50%, nanti saya perdetail, ya. Sutra 50% dan Merceres 50%. Nah, sutranya bagaimana? Merceres itu apa? Ya, kalau saya singkat, ya, singkat, Merceres itu diambil dari nama penemunya, ya, itu teknik dalam pemintalan kapas menggunakan larutan kimia sehingga kainnya itu kuat, mengkilat dan lain sebagainya. Nanti kawan-kawan bisa melihat di artikel-artikel yang ada. Baik, akan saya review. Yang pertama adalah box, lalu kain, motif, corak, dan yang ketiga adalah harga di kisaran berapa. Baik, karena boxnya dominan warna merah atau warna hitam dengan logo kecubungnya, dan membukanya pun adalah di langsung, ya, ini boxnya langsung ditarik, ya. Dan di sini juga tidak ada tulisan apa lagi, tidak ada tulisan apa-apa, ya, tidak ada tulisan apa-apa, kosong. Dan ada bahan yang terbuat dari sarung tersebut, yaitu sutra 50% kandungannya dan Merceres 50%. Baik, nilai boxnya, ya, kalau saya nilai boxnya sekitar, saya ngasih nilai 70 poin, ya. Baik, langsung saja saya buka box sarung dari kecubung. Ini level menengah dari sarung kecubung. Kalau yang kemarin platinum itu level bawah. Ini kalau yang kecubung yang ada di saya ini menengah, ya. Nanti harganya berapa di terakhir saya akan sampaikan. Baik, saya langsung buka saja. Ini dia boxnya. Keren, lihat, ya. Ini ada warna merah, bingkai merah, perpaduan hitam dengan bingkai warna merah, ya, saya bilang merah marun lah. Nah, ini seperti ini dia. Oke, ya. Sini ada tulisan biasa opening box. Nah, saya nggak usah membacakan lagi. Nanti sekilas akan saya perlihatkan apa itu isi dari opening box-nya. Oke, saya simpan dulu. Oke, saya lihat, ambil langsung sarungnya. Oish. Oke, ini kosong, ya. Tidak ada paket apapun. Saya singkirkan dulu. Keren, ya, box-nya. Nah, ini seperti biasa dibungkus dengan plastik untuk debu, menghindari debu, ya. Oke, akan saya langsung buka bagaimana review yang kedua, yaitu motif, corak, dan jahitan dari sarung atau bahan yang ada di depan saya ini, kecubung, ya. Lihat, ya. Oh ya, saya juga lupa, ini tadi sorry, di box itu ada motifnya, ya. Sorry, saya lupa. Ini untuk motif kecubung yang ada di depan saya ini adalah motif SKJ. Nah, ini motifnya di dalam, di samping boxnya. SKJ singkatan dari songket jaguar.
Nah, lihat nanti soket jangkauannya seperti apa, soketnya banyak enggak, jangkauannya seperti apa, kita lihat nanti. Baik, ini dia sarung kecubung SKJ. Oke, SKJ ya, dibalut dengan pita, sekali lagi premium ya, sarung-sarung kelas premium ya, biasanya adalah untuk membedakan kelas level bawah dan kelas premiumnya, selalu dibalut dengan pita ya, dalam lipatannya itu, dalam plastik bungkus pertamanya itu adalah dilipat dengan pita. Pitanya sederhana, hanya sebuah pita saja, tulisannya apa ini, selalu jadi tradisi sejak 1966, hanya itu saja sih singkatnya. Oke, di sini ada kandungan dari sarung tersebut, yaitu sutranya 50% sutra ya, sutra tersebut warna Mercedes 5 mesres lah, kalau orang bilang seringnya ucapan latanya mesres 50% ya. Tadi udah disingkatkan apa itu mesres, sutra juga udah kawan-kawan paham ya. Di sini ada pita kecubung, lalu di sini ada labelnya, lalu di sini ada dari Nabatek ya, nah, selama seperti Ardan Nabatek. Oke, saya cabut pitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke, saya cabut. Jangan lupa giveaway beberapa hari lagi. Tunggu tanggal 10. Oke, saya cabut. Ya. Wah, ini dia. Dominan warna hijau. Bagaimana motif corak dan lain sebagainya. Saya buka ya. Ini bukannya gimana. Oke, ini lipatan pertama. Saya depankan dulu. Set, sorry. Nah, ini dia. Ini dia lipatan pertama ya. Ada motifnya tertulis nih, SKJ, saya dekatkan. Jelas ya. SKJ. Oke, set, saya buka lipatan pertama ini. Nah, ini dia kecubung level menengah. Level menengah dari sarung kecubung dengan motif SKJ di lipatan pertama. Biasa di sini ada label ya, sekali ini banyak label sekali sebenarnya sih, satu label juga nggak masalah ya, tapi sekali lagi untuk memberikan kesan premium pada konsumennya. Di sini ada label seperti biasa, sarung premium PHSBS, di atas juga ada label di dalam apa ya tag gitulah, tag di dalam label yang melekati sarungnya, ini tagnya ya. Nah ini nih. Oke, jelas ya. Baik. Oke, jelas. Ini lipatan pertama. Langsung saya buka lipatan berikutnya. Wah, baik, kita lihat tampilan di depan. Ya, tampilan di depan seperti apa? Oke, ini kebalik. Ya, ya. Ini tampilan di depan. Ya. Kita lihat tampilan di depan dan di belakang seperti apa. Nah, oke, kita lihat apa ini, kotak-kotak bulat ya. Ini bulat hijau. Songketnya kerasa sih ya. Kerasa banget songketnya. Nah, berikutnya di sini ada putih. Kawan-kawan lihat ini putih. Ya, nanti akan saya lebih detail ke bagian detailnya. Ini putih juga, songketnya kerasa banget terus sampai ke bawahnya. Namun kalau saya perhatikan antara yang bulatan hijau ini dengannya ini sama, jadi bisa dipastikan coraknya hanya ada satu, hanya satu jalur ini saja. Oke, jelas, hanya ada satu jalur ini saja. Karena ini bulatan ini dengan ini sama, jadi hanya satu. Sebenarnya saya kecewa juga ya, artinya saya beli harga mahal namun motifnya cuma kayak gini tok gitu kan. Ya, kalau lihat di foto-fotonya sih keren ya di toko online, namun begitu saya buka motifnya mengecewakan. Sorry, saya harus jujur karena mengecewakan, harganya mahal tapi mengecewakan. Oke, jadi motifnya satu ya, satu lajur udah sama, semuanya yang lainnya ada ngulang-ngulang, semuanya ngulang ya. Bahan kalau begitu dipegang sih emang adem ya, karena ini kandungannya tadi sudah dijelaskan di sini adalah, ini adalah sutra 50% ya, ini sutra 50%, ini sutra 50% dan mesres 50% ya. Bahannya adem, nggak diragukan lagi kalau masalah kualitas dalam bahan yang dibuat ya, nggak diragukan lagi mesres 50% dan sutra 50% ya. Kawan-kawan tentu paham lah itu apa itu sutra dan mesres ya. Oke,
intinya motif cuma satu dan dominan warna hijau. Ya, kalau dilihat tipis tidak? Ya tipis sih. Ya namanya juga kandungannya dari sutra dan mesres itu. Lima mesres itu tadi di awal sudah disampaikan. Itu adalah proses pemintalan dari dengan menggunakan bahan kimia, mesres dari penemunya ya orang Inggris. Ya, ya. Oke. Ini tampilan depan. Kita lihat tampilan belakang. Ini hanya mengulang-ulang. Jadi intinya satu motif saja. SKJ songket caguat, tapi saya kecewa dengan songket caguat ini. Oke, ini tampilan belakang. Tampilan belakang masih sama. Ya. Masa antara dengan belakang yang depan masih sama. Belakang juga seperti yang di belakang. Yang di belakang sama seperti yang di depan. Sama. Oke. Lalu ini untuk bagian di belakang badan kita, ini masih nyatu dengan kain. Ini bukan songket, ya tidak timbul. Ini menyatu dengan kainnya sampai ke bawah. Kalau kita lihat secara detail dengan kasat mata saya, kelihatannya seperti busam ya. Namun ini harganya ya mahal, busam tapi mahal gitu ya. Oke. Lalu kita lihat mana merek kecubungnya. Nah ini. Ya. Saya lihatkan. Nah ini. Ada tulisan kecubung di bawah sarung ini untuk bagian belakang badan kita. Ini juga nempel, bukan timbul, ini nempel dengan kain ya. Tidak timbul ini tulisan kecubung ya. Oke, jelas ya. Oke. Baik, belakang sudah, depan sudah. Ya. Ini sekali lagi lihatnya busem ya. Kalau saya lihat ini busem. Namun busem juga ini sutra sama mesres gitu. Jadi hebat pokoknya kalau lihat bahan, tapi kalau motif no, saya tidak begitu suka ya. Oke, saya lihat jahitannya. Oke, rapi. Ini ujung dengan ujung rapi, ujung juga rapi, ini dalamnya rapi, jahitannya rapi. Sip. Oke, rapi jahitannya, rapi ya. Nilai berapa? Kalau lihat motif saya kecewa ya. Saya kecewa, saya harus ngasih nilai 60 untuk motif dari sarung SKJ ini, kecubung SKJ ini. Namun kalau lihat dari bahan, kualitas bahan dan yang bahannya terbuat dari sutra dan mesres, saya harus ngasih nilai dengan nilai 75. Itu udah keren sekali ya. Udah keren sekali bahannya 75 ya. Apa ya? Kusam pokoknya lah. Enggak enak dilihat mata, tapi kusam namun hebat ya. Hebatnya dari sutra dan mesres itu. Bahannya kusam, enggak terlalu mencolok warnanya. Cukup sudah ya. Sekali lagi nilai untuk dari sarung ini motifnya adalah 60, lalu dari bahan adalah 75. Cukup ya? Cukup. Oke, lalu yang ketiga review tentang harga. Harganya berapa kawan-kawan pemirsa sarung, dimanapun kawan-kawan pecinta sarung, dimanapun kawan-kawan berada? Saya beli dengan harga Rp750.000. Nah, ini perbandingan buat kawan-kawan pecinta sarung dimanapun kawan-kawan berada, mau pilih BHS Excellent atau kecubung ya. Kecubung harga 750, Excellent juga sudah dapat BHS Excellent dengan merek dengan harga 750 ya. Kalau saya kemarin Excellent yang punya saya itu dengan bahan bukan sutra ya. Ya bukan sutra, mesres saja. Namun kalau ini sutra plus mesres. Perbedaannya itu ya, nanti kawan-kawan ini adalah review ya, review dengan se-excellent yang pernah saya review di video berikutnya. Nanti kawan-kawan bisa menyaksikan video BHS yang di video-video yang sebelumnya ya. Jadi harga 750, kalau kita mau di compare, yaitulah compare dengan BHS Excellent. Saingannya dengan BHS Excellent hampir sama. Bahannya milih mana? Ya nanti kawan-kawan bisa melihat sendirilah bahannya seperti apa. Tentu pilihan ada di kawan-kawan. Nah dengan harga segitu tentu ada pilihan kawan-kawan ya. Kecewa sih kecewa ya. Namun saya harus memendam rasa kecewa itu dengan membeli sarung kecubung level menengah ini dengan harga 750 ya. Baik kawan-kawan, cukup itu saja apa yang bisa saya review bagi kawan-kawan pecinta sarung dimanapun kawan-kawan ya, dengan sarung merek kecubung level SKJ, motif SKJ. Nanti barangkali ke depan akan saya review kecubung level yang paling tingginya, dan mudah-mudahan juga bisa kesampaian, yaitu BHS Masterpiece ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada saya itu. Oke, jangan lupa saya hanya mengingatkan giveaway beberapa hari lagi, dua sarung Sapphire sama Ardan CKM.
tanggal 10 jam 21 akan saya undi pengumuman siapa yang mendapatkan giveaway dari sarung SSJ dengan dan sarung Ardan JKM. Dan ini juga mudah-mudahan nanti kita kawan-kawan tunggu saja giveaway-giveaway berikutnya dari saya. Tidak ada donatur siapapun, ini dari saya pribadi. Terima kasih. Itu saja review saya di sarung kecubung motif SKJ. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pecinta sarung bisa mengcompare dengan merek-merek yang lainnya. Pilihan ada di kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarung, salam pecinta sarung dimanapun kawan-kawan. See you.